kakak. Saya kiss. Huh? Ya, bangun ya. Oh. Jam 7. Oke, sahabatku semuanya, sebelum gue mulai perjalanan, gue harus ke puskesmas dulu, yaitu untuk vaksin yang kedua. Kebeneran jadwalnya bertepatan barengan dengan jadwal gue main. Yaudah, keep standby dan makasih atas supportnya semua. Keep enjoy watching ya, bro. Nah, siapa ini? Wih. Nah, sebelum kita lanjut ke daerah puncak Cianjur, gua mau kasih tahu tempat sarapan terbaik di wilayah Kota Sukabumi. Jadi kalau kalian mampir ke sini, jangan sampai lupa untuk cicipi rasa kenikmatan sabu, sarapan bubur. Oke guys, makasih yang tetap standby. Jangan skip videonya, banyak sekali keseruan yang kita temuin ya. Makan bro. Ini dia pesannya bubur bayi. Bubur bayi. Kakak Ruby, hai. Makan. Oh. Udah nggak pakai pedes ya. Kita perginya weekend ya, kerja. Sepertinya kita harus reschedule ya. Reschedule pulang. Oke, perjalanan dilanjutin. Sekarang udah nyampe Cianjur, gua mau lanjutin terus ke puncak di tempat wisatanya. Semoga lancar jaya. Makasih yang udah subscribe dan jangan sombong-sombong untuk kasih like ya, bro. Ada sekolah istrinya. Hai, istri bagus. Sahabatku semuanya, gue udah sampai di daerah Cianjur Pusat. Ya, mungkin ini adalah kotanya nanti ya, karena masih sekarang ini dikatakan kabupaten. Namun cukup menyenangkan dan gue baru ngeh begitu gue record dan gue rekam tempat gue berlabuh untuk mencari makanan-makanan khasnya. Gue baru sadar bahwa Cianjur ini sudah banyak berubah. Jadi kalian tetap standby-in aja, banyak sekali informasi yang gue bisa kasih ke lu ya, bro. Kamu aja nggak punya, cibang susu. Oh, iya.
nyobain ke ramen. Ayo lah. Itu ada ramen. Kan kita mau ngaliwat atau ya kalau masing-masing lah. Tapi kalau enggak. Ini bundaran Lampung. Maju. Gentur. Ah, pasti macet. Gak jadi kita main dah. Bye. Aduh, kacau liatin aja. Mana ya? Mungkin ini weekend terakhir. Puasa ya? Iya, benar. Ya, walaupun sedikit kecewa karena memang jalan menuju puncaknya macet banget, jadi gua sempat puterin dulu aja di area pusat untuk destinasi makanan khasnya di kota Cianjur, bro. Di sini banyak sekali makanan-makanan yang kalian bisa temuin dan cukup sederhana tapi enak banget. Ada salah satu jenis roti dan juga jelas tauconya di sini yang bisa kalian temuin dan kalian bawa pulang untuk sebagai buah tangan dan oleh-oleh bagi keluarga kalian. Ayo lanjutin aja. TKC, TKC. Tan Ek Chuan. Tan Kencu. Oh, Tan Kencu. Tan Kencu. Roti jadul. Roti jadul. Murah meriah nih. Si Tan Kencu. Ini udah sebarang puluh tahun ya namanya. Udah lama banget. Nah, kalau nanti nangkain tuh. Depan ya, sebelah kiri. Gocengan, tak ini 5.000 kan? Ya, yes. Cuma 3.000 bang. Nangkain tuh ya. Guys, ini lagi makan dong. Akhirnya kita jadinya ngeliwet ya. Menunya ada apa aja itu? Ada sambal. Bisa ulin keluar ya, hujan. Bala-bala, pempe dan tongkol. Sambalnya ala si teteh, luar biasa. Alah, seantero dunia masalah sambal pedas, Pak. Orang Padang juga nangis kalau minum makan sambal itu. Wih, asik. Itu ada nasi liwetnya tuh, sang liwetnya nih. Cetang! Sang liwetnya di GB, pakai Magic Kong. Harusnya kastrol ya. Yang enak di kastrol ya. Mau silakan ngomong ucing. Next ya. Tuh. Ini menunya guys. Hujan. Ada kucing juga di sini. Nah. Anak-anak senang bermain kucing. Iya, apa itu? Michi. Namanya Michi. Michi, panggil. Sayang. Siapa namanya? Hai. Kakak mau nginep di sini. Besok ya. Diantar sama Uwa. Ubi mah pulang ya. Ubi pulang. Gantian nanti kasihan si Uwanya. Nah, ini dia makanan khas kembali dari Cianjur adalah manisan. Sepertinya kalian akan menyesal kalau mampir ke kota ini gak belikan untuk keluarga kamu. Okay, guys, cobain aja deh. Dijamin ketagihan. Sebanyak ini dong, cuma 50.000 aja. Dasar. Let's go, let's go.
Buat teman-teman dan sahabatku yang memang belum tahu, ada salah satu abon yang cukup terkenal, bahkan benar-benar sangat dicari oleh teman-teman yang memang mencintai makanan ini. Ini adalah abon Karwati. Gua cukup senang banget walaupun agak sedikit kesorean, tapi ternyata bisa gua beli di pabriknya langsung. Kita mau beli salah satu makanan khas dari Cianjur ya, namanya abon Karwati. Destinasi ya, kalau kita nanti balik lagi ke Cianjur. Wow, Cianjur punya mall. Oh my god. Bagus banget dong. City Mall Geblek Cianjur dong. Dia ada. Jadi kita akan jalan kemana? Ke tempat sutradara. Wih. Dia baru punya bayi kembar. Wih, bayi kembar. Tapi yang jadi masalah jauh, bro. 30 kilo gue ini kampret, tos. Udah hampir mau masuk Bogor. Gak apa-apa, kita jabanin. Oke guys, cukup sekian dulu aja ya videonya. Nanti kita lanjutin di episode selanjutnya. Masih banyak sekali keseruan dan gue ucapin makasih buat teman-teman dan sahabatku yang sering kasih masukan sarannya juga. Kita ketemu lagi, jangan sampai kalian sombong-sombong, tetap kalian share dan like untuk video gua. See you again, my bro. Dadah, bye-bye.